Selamat datang lagi di channel Pandu Gaming. Di video kali ini kita akan main Roblox lagi ya. Dan di video kali ini guys, Pandu Gaming dan Pak Una di penjara sama polisi Berry yang jahat guys. Kita masuk penjara Berry, Pak Una. Polisi Berry bebaskan kami. Dasar polisi jahat, suka memenjarakan orang-orang baik. Bukannya penjahat yang di penjara, malah orang tidak bersalah di penjara guys ya. Dan orang yang jahat malah dibebaskan dari penjara gitu kan. Dasar Pak polisi yang jahat, Pak Unat. Apa menit brum ngeng 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 ngeng. Awas boom. Waduh, jangan nabrak dong Pak. Bayangkan. Apa menit, keren banget nih mobilnya Pak Unat. Panik ini. Hah, mobilnya Pak Unat. Bentar lu, mobilnya Pak Unat. Ngomong-ngomong, mana Pak Unat? Kok kagak ada? Apa menit, gak ada gimana? Ini Panat lagi mengendarai mobil. Panik ini brum ngeng ngeng. Yang bener aja dong, Pak. Oh, sepertinya beda pandangan, guys. Ya, Pak Unat bisa lihat mobilnya Pandu Gaming nggak, Pak? Pak Unat, mobilnya Pandu Gaming mana nggak ada? Oh, bener, guys. Ya, sesuai dugaannya Pandu Gaming. Jadi, ini beda pandangan gitu, guys. Di pandangannya Pandu Gaming, Pandu Gaming hanya bisa melihat mobilnya Pandu Gaming. Tapi, di pandangannya Pak Unat hanya bisa melihat mobilnya Pak Unat aja, guys. Ya, mobil player lain nggak bisa dilihat, cuy. Nah, contoh player ini mengambang juga. Oh, anggap aja mobil mermaid-maid dan bernail keboy, guys, ya. Mobil tak terlihat gitu kan. Bayangkan. Pak Unat, wow, Pandu Gaming bisa melayang. Enggak, Pak Unat, cuma beda pandangan doang. Pandu Gaming, di pandangannya Pandu Gaming naik mobil. Tapi Pandu nggak bisa lihat kan mobilnya Pandu Gaming. Mobil tak terlihat nih, Pak. Jadi di episode kali ini kita akan coba mainkan game kabur dari penjara Berry, tapi kita menggunakan mobil, guys. Ini benar-benar unik banget dan sangat keren menurut Pandu Gaming, guys, ya. Dan ini bukan game pass, cuy. Dan bahkan kita nggak bisa turun dari mobil kita, guys, ya. Dan ini nyangkut kocak gara-gara ditabrak dengan mobilnya Pandu. Oh, udah enggak, guys, ya. Oke, guys, sebelum kita lanjutkan episode kali ini, untuk kabur dari penjara Berry menggunakan mobil, ada baiknya kalau kalian like dulu dong. Dan jangan lupa untuk di subscribe. Subscribe sekarang juga, karena semua itu gratis, ya. Apa yang kalian tunggu, tinggal pencet tombol subscribe-nya. Let's go, Pandu, kita mulai permainannya. Pandu, balapan, Pandu, brum. Balapan kabur dari penjara, Pandu, yang ngeng. Tabrak, boom. Wah, Paunat, no. Pandu Gaming jatuh di lava, bayangkan. Dan mapnya kayaknya diubah, guys, ya. Bentar, kenapa kagak ada tembok dan atapnya nih, guys? Mapnya ternyata berbeda. Ya ampun, kenapa Pandu Gaming jatuh lagi di lava? Kocak, keterusan ngebug kayaknya gamenya. Oke, sepertinya Pandu Gaming harus lompat di sini. Iya ampun, oh no. Wow, Pandu Gaming jumping sampai di atas, Pak Unat. Apa mana, di mana Pandu Gaming? Pandu Gaming ada di atas sini, Pak. Oke, kita akan coba turun lagi pelan-pelan. Pandu Gaming, yep, nice, berhasil. Apa mana, lihat ini Pandu Gaming, Pandu punya trik. Ngeng. Trik apa, Pak Unat? Pandu Gaming cuma naik tangga doang. Apa mana, justru itu triknya Pandu Gaming. Mobilnya Pandu bisa naik tangga. Oh iya, guys, ya, Pandu kan naik mobil. Pandu Gaming baru sadar, soalnya mobilnya Pandu kan nggak kelihatan. Oke, kita akan coba juga. Wow, mobil kita bisa jalan di tembok, guys. Ngeng. Keren juga ya. Mobil kita bisa manjat tangga. Bayangkan. Let's go, Pandu. Kita lanjutkan perjalanan kita, Mom. Dan di sini ada tombol. Kita akan pencet. Oh, jalannya muncul nih, Pandu. Hati-hati, Pandu. Jangan sampai jatuh ya. Oke, kita jumping di sini. Waduh. Nabrak sepertinya mobilnya Pandu Gaming. Apa, Pandu? Pandu juga tadi jatuh, Pandu Gaming. Kayak ada yang nabrak. Oh, sepertinya mobil kita tabrakan tadi ya, Pandu. Jatuh. Pandu Gaming jatuh juga. Agak susah juga di jumping-jumpingnya. Mau ngeje. Kita berhasil. Dan di sini ada polisi Berry, Mr. Beast, guys, ya. Dan juga ada Pomni. Pomninya jadi gendut. Dan Mr. Beastnya juga jadi gendut. Bayangkan. Oke, sekarang kita akan lanjut lagi. Masuk ke dalam fan ini. Apa, Pandu? Bentar, lupa nih. Pandu disconnect. Ya, Pandu disconnect. Ya ampun. Kenapa ngebak-ngebak mulu sih? Dari tadi muter-muter gitu jadinya, guys. Oke, sekarang kita akan masuk ke dalam ventilasi. Dan turun ke bawah. Wow, di sini banyak banget Berry-Berry yang lainnya, guys. Ada Berry Hagiwagi. Ada Berry Catnap Dog Day. Dan bahkan ada polisi Berry Creeper. Ada gede-gede oh juga, guys. Gede-gede. Oh, where do they come from? Where do they go? Where do they come from? Where do they go? Apa, Pandu? Pandu udah keluar dari ventilasi nih, Pandu Gaming. Pandu Gaming ada di mana? Pandu Gaming ada di mana? Pandu Gaming ada di sini, Pak Unat. Pandu udah turun dari ventilasi belum, Pak? Jangan-jangan Pandu nge-lag lagi nih. Atau jangan-jangan Pandu Gaming lagi yang nge-lag. Oke, kita akan coba di situ ada Berry. Oh, udah. Dia akan mengejar kita, guys. Kabur. Ngeeng. Kita sembunyi di sini, guys. Semoga aja nggak ketahuan. Oh, dia kesini, guys. Ngeeng. Kabur. Beuh. Katakan bisa menangkapku. Apa, Unat? Pandu Gaming ada di mana? Pandu Gaming lagi dikejar-kejar sama Berry, Pak Unat. Kabur. Wow, bentar dulu, di situ ada Angry. Ya, meninggoy. Pandu Gaming ketangkap sama polisi Berry-nya, guys.
Oke guys, sekarang kita akan mulai kembali guys. Ternyata bener tadi Pandu Kimi yang nge-lag cuy. Apa menet pe balap, let's go Paundan. Neng, awas Paundan. Ada polisi beri. Apa menet tenang aja ya. Apa menet ketangkep Pandu Kimi. Kan Pandu Kimi udah bilang tadi neng. Kita gojekin dulu berinya, kita pencet tombolnya untuk membuka pintu ventilasi yang ada di atas sana guys ya. Neng, neng. Tangkap Pandu Gaming polisi beri. Apa menet be polisi beri yang gendut. Paundan, Paundan sama sama gendut saling menghina gitu kan. Bayangkan. Ayo kejar Pandu Gaming. Lambat banget. Kasian dia guys. Dia lari, Pandu Gaming naik mobil. Dan disitu ada polisi beri anxiety cuy. Dan mereka di penjara ya. Kenapa di penjara? Oh mungkin mereka jadi baik. Bahkan disitu ada joy, ada sadness. Mereka semua jadi beri dan di penjara. Dan ngomong-ngomong Pandu di mana ya? Ya Pandu sepertinya nge-lag lagi ya. Ampun. Baru aja main udah dua kali nge-lag Paundan guys. Oke sekarang kita akan masuk dalam ventilasinya dan turun ke bawah. Oke, kita tembus kemana nih guys? Di sini ada pintu, kita coba buka, kita tabrak. Ngeng. Oh, nggak bisa guys ya. Oh, ini sebuah kamar mandi guys. Dan ini kalau nggak salah YouTuber juga Lanky Blocks guys ya. Mereka juga menjadi berry. Pandu Kimi kalau jadi berry kira-kira gimana ya? Yang cocok itu Pauna jadi berry. Tapi kayaknya nggak cocok sih. Soalnya takut encok-encok guys ya. Masa polisi encok? Oke, sekarang kita akan coba buka pintu-pintu WC ini. Iu, siapa yang pup kakak disiram gitu kan, bayangkan. Oke kita buka pintu ini. Oh di sini ada sesuatu. Ini apa nih? Oh ini lantainya bolong guys. Sepertinya kita harus turun ke bawah sini. Yap berhasil. Oke guys sekarang kita akan lanjut lagi. Ngeng. Wow. Waduh Pandu Kimi jatuh di lava guys. Apa nih? Rasakan itu Pandu Kimi. Waduh ditabrak Pandu Kimi sama Paundan guys. Menyebalkan banget. Ayo tabrak-tabrakan kita pangeng. Ngeng. Apa nih? Rasakan nih Pandu Kimi. Rasakan Paundan tuh. Kalah Pandu Kimi. Waduh hebat banget Paundan guys ya, nggak jatuh-jatuh sih. Oh ternyata Paundan nge-lag lagi. Baru juga ketemu udah nge-lag lagi Paundan. Yang bener aja gitu kan, bayangkan. Ya udah Paundan join lagi aja apa. Paundan sepertinya Pandu Kimi deh yang nge-lag. Pandu Kimi yang nge-lag. Oke kita coba reset karakter guys ya. Kalau nggak ke-spawn berarti Pandu Gaming yang nge-lag nih cuy. Oke kita akan hitung 5, 4, 3, 2, 1. Dan ya ternyata bener Pandu Gaming yang nge-lag kocak. Bayangkan. Oke, Pandu Kimi udah masuk ke dalam gamenya. Dan sekarang kita akan lanjutin lagi. Dan sekarang kita akan melewati jembatan rusak. Hati-hati, Paundan. Baru aja Pandu Gaming memperingatkan Paundan. Paundan jatuh, Pandu Kimi ikut jatuh juga. Ya, jatuh lagi, kocak. Di sini kita nggak boleh berhenti ngegas gitu, guys. Jika tidak, mobil kita akan melambat. Soalnya di sini kalau mobilnya digas itu nggak langsung jalan gitu, guys. Dia kayak pelan dulu, baru bisa kenceng, guys. Oke, sekarang kita akan mulai. Jangan berhenti, Paundan, lompatnya atau jalannya. Lompat, ya. Malah keterusan. Apa, Paundan, info yang sesat. Oke, kita lompat. Iya, bukan sesat, Paundan. Iya. Pandu Kimi berhasil loh Paundan. Ayo buruan Paundan, hati-hati Pak. Wow, jembatannya patah guys. Dan Paundan jatuh ya. Gak apa-apa Paundan. Yang penting jangan sampai nge-lag gitu kan. Kalau nge-lag kita akan mulai lagi dari awal. Dan di sini ada sebuah goa tengkorak. Dan tadi barusan apaan tuh yang lewat? Ayo buruan Pak. Paundan bentar dulu. Pandu Kimi susah banget ya. Jatuh lagi lama banget. Dan di sini ada polisi berry versi Hero Brain Minecraft. Oh, Paundan tidak sampai di sini. Let's go Paundan. Neng. Waduh muter-muter lagi. Banyak banget bug game ini guys ya. Paundan balik. Paundan ada batu raksasa. Down. Mobil kita hancur ketabrak bola raksasa. Kita akan mulai lagi dan kita akan coba sembunyi di sini terlebih dahulu. Halo Paundan. Paundan di mana Pandu Kimi? Di mana Pandu Kimi? Jangan bilang nge-lag lagi kocak ya. Abad. Ayo Paundan kita jalan apa? Paundan udah jalan nih Pandu Kimi. Ya ampun, sepertinya di antara kita berdua ada yang nge-lag nih Paundan. Soalnya karakternya Paundan di situ nge-freeze guys ya. Udah kita jalan aja cuy sampai kita tahu siapa yang di antara kita berdua ada yang nge-lag guys ya. Ayo Paundan kita lanjut lagi Paundan. Anggap aja di sini ada Paundan ya. Walaupun tak terlihat gitu kan. Paundan kita masuk nih Pandu Kimi sama-sama Paundan. 1, 2, 3 let's go kita masuk ke dalam. Wow, ini penjara bawah tanah. Dan di situ ada berry baru cuy. Berry baru. Oh bukan berry baru guys, itu berry cuma pakai topeng doang gitu kan. Ngeng, kejar Pandu Kimi jika kau bisa. Ngeng, dan kalau nggak salah di sini ada tuas yang harus kita pencet. Oh no, Pandu Kimi terkepung. Ngeng. Kata bisa menangkap Pandu Kimi. Ngeng. Udah down. Pandu Kimi tertangkap tapi nggak
apa-apa, kita akan lihat apakah Pak Nikmi akan spawn, guys. Oh, Pak Nikmi spawn lagi nih. Berarti Pak Unat yang nge-lag, Pak. Oke, sekarang kita naik mobil, guys. Ayo cepat jalan. Ya ampun, lambat dong. Ternyata ada hitungannya 1, 2, 3 gitu, guys. Baru kita bisa menggunakan mobilnya. Oke, ini dia. 1, 2, 3. Ayo buruan. Ya ampun, lama banget. Keburu berinya datang. Ayo cepat. Ngeje. Pak Nikmi berhasil, guys. Ah, Pak Unat bentar lu, Pak Nikmi. Pak Unat baru masuk nih. Ayo buruan, Pak Unat. Pak Nikmi tungguin sambil jalan. Tapi Pak Unat ya, dan di sini Pak Unat baru stack 2 nih. Ya, udah sekarang mobil kita akan naik tangga nih. Wow, keren banget kan mobil kita bisa naik tangga, cuy. Ngeje. Kita berhasil sampai di sini, dan di sini ada tombol. Oke. Ada liftnya, cuy. Wah, keren banget, ngeng. Ayo buruan, Pak Unat. Pak Unat udah stack 4, guys. Oke, selanjutnya mobil kita akan manjat tembok nih, guys. Seperti jalan di tembok gitu mobilnya, guys ya. Oke, kita sampai di sini, ngeng. Dan selanjutnya kemana lagi nih? Oke, kita akan coba jalan aja ke sebelah sini, dan di sini jalannya tertutup gitu, guys ya. Oh, di sini ada tombol kita pencet. Oh, di sini ada sebuah tangga, guys. Kita akan lewat jalur ventilasi udara ya. Oke, kita coba lompat. Iya. Waduh, agak susah nih, guys. Soalnya di sini lubangnya kecil banget dan tangganya ada di atas sini. Nah, berhasil. Ngeng. Ada beri gede-gede. Oh, cuma game pas doang ya. Kirain dia yang asli dan akan menangkap Pandu Gaming. Ngeng. Waduh, jadi lambat nih mobilnya Pandu Gaming. Oh, di situ ada kipas angin raksasa. Aduh. Ya, Pandu Gaming jatuh di lava dan gak spawn lagi. Berarti Pandu Gaming sekarang disconnect. Bayangkan. Tapi keren juga nih mobilnya Pandu Gaming bisa jalan di lava. Oke, guys. Sekarang Pandu Gaming udah masuk lagi ke dalam gamenya. Sekarang kita lanjutkan lagi perjalanan kita untuk kabur dari penjara bear yang super-super besar ini, guys ya. Menggunakan mobil kita. Brum. Ngeng. Wow, kencang banget, cuy. Ngeng. Wow, jumping. Oh, disitu ada sebuah kipas raksasa. Tapi harus hati-hati. Disitu soalnya ada lubang-lubang yang ada lavanya, guys. Ngeng. Wih. Kita berhasil. Wah, keren banget. Karena ada kipas angin raksasa itu. Jadi cepat mobil kita, guys ya. Oke, sekarang kita naik lagi ke atas sini. Dan ada kipas angin raksasa. Sepertinya kita akan terbang ke atas nih, guys. Mobilnya jadi terbang. Waduh, mobil terbang. Ngeng. Wih. Dan sini ada lubang, kita masuk ke dalam sini. Dan Pak Nikmi tembus ke ruangan baru, guys ya. Oh ya, ngomong-ngomong di sini udah nggak ada Pak Unat lagi. Siapa Pak Nikmi baru tahu. Pak Nikmi udah melakukan percobaan selama 10 kali. Dan inti masalahnya itu ada sama Pak Unat, guys ya. Jadi kalau Pandu Gaming main terus Pak Unat join, Pak Nikmi akan nge-lag. Dan saat Pak Unat main terus Pandu Gaming join, Pak Unat yang bakalan nge-lag, guys ya. Dan gitu-gitu terus saja, cuy. Oke, sekarang kita akan lanjut lagi. Anggap aja Pak Unat udah nggak ada, ditangkap sama Berry dan dimakan hidup-hidup, guys ya. Waduh, ngeri banget. Pak Unat, aku akan menyelamatkanmu, Pak. Dan sudah ada Berry. Oh, Berry safe nih, cuy. Dan sepertinya dia menangkap Pak Unat dan memasak Pak Unat, guys ya. Kabur. Waduh, ini apaan nih? Dan paling melihat ada basoka akanan sok apaan dah. Oke, kita ambil basoka ini, guys. Nah, sekarang kita akan tembakan kepada Chef Berry udah memasak Pak Unat. Berani-beraninya kau rasakan ini. Sepertinya dia adalah saudaranya Berry ya. Dan di sini basoka kita mengeluarkan buah-buahan, cuy. Aneh banget. Iya, yeah, rasakan ini. Dia melemparkan kita buah-buahan juga. Itu sebabnya Pak Nikmi kayak ada bercak-bercak gitu tadi, guys ya. Tuh, dia melemparkan Pak Nikmi buah-buahan busuk. Rasakan buah-buahan busuknya Pak Nikmi. Wow, dia meledak. Dan wow, tambah keren ini Pak Nikmi ada basoka, guys. Ngeeng. Kita harus kabur dari penjara ini, guys ya. Dan selanjutnya kita akan turun ke bawah. Tidak, ya. Jatuh di lava Pandu Gaming. Oke, guys, sudah nggak ngebug lagi kayak tadi muter-muter ya. Kaget Pandu Gaming. Dan sekarang kita lanjut lagi jumping di sini. No. Ya, malah jatuh di lava lagi. Oke, kita coba lagi muter-muter lagi. Wow. Oh, no. Oke, hati-hati jangan sampai jatuh di lava. Kenapa muter-muter mulu sih dari tadi, aneh banget. Oke, kita coba jumping. Kagak mau, guys, ya balik lagi ke dalam Pandu Gaming. Oke, kita coba sekali lagi dan malah jatuh. Kenapa kayak gitu sih ya? Oke, di sini ada lewat. Kita akan skip level aja, guys. Soalnya ngebug sih jalurnya. Dan malah disconnect Pandu Gaming. Baru juga bayar skip stack-nya langsung disconnect. Oke, guys, mari kita sampai di sini. Wow, mobil kita terbang, guys. Wah, keren, geng. Kenapa meninggal? Oh, ada lasernya ternyata, guys ya. Kirain kita bakalan cuma terbang ke atas doang. Dan sepertinya nge-lag lagi Pandu Gaming. Bayangkan. Ayolah, kapan akan selesai ya game ini? Pandu Gaming udah mainkan game ini selama 3 jam, guys ya. Udah nge-lag sampai 50 kali kayaknya, lebih bahkan. Oke, guys, sekarang kita akan lanjut lagi setelah nge-lag mulu dari tadi gitu kan. Dan sekarang kita terbangkan
lagi mobil ini ngeng. Wah keren banget. Mobil terbang nih bos, senggol dong. Dan kita berhasil sampai di puncak. Jangan jatuh. Yep, yee, kita berhasil. Dan kalau kalian bertanya-tanya kenapa skinnya Pandu Gaming kayak gini, karena Pandu Gaming baru buat akun baru guys. Ini akun barunya Pandu Gaming, dan ini adalah akun ngasal juga. Lihat aja namanya siang-siang 21 gitu kan. Asli ngasal banget. Saking putus asanya Pandu Gaming gitu kan. Ngelag mulu guys. Pandu Gaming ngelag sampai 100 kali kayaknya. Aduh, sekarang kita akan lanjut lagi. Dan sekarang kita naik ke atas untuk mengambil sebuah papan besi di sini. Please, semoga aja nggak ngelekin udah yang terakhir gitu kan. Dan papan ini sebagai jembatannya, guys. Jangan sampai kita jatuh ke bawah. Iya, berhasil. Kalau kita pasang lagi di sini, ayo akun baru. Dan yee, kita berhasil. Dan sekarang kita keluar. Wow, di sana ada boss Barry yang menggunakan robot, guys. Kabur. Kita akan tembaki dia, guys. Dan kita akan tembakin yang utama itu bagian tangannya, guys. Aduh, dia menembak. Nggak kena. Wah, ini keren banget, guys. Kita melawan Barry sambil menggunakan mobil. Ya, kita meninggoy. Tapi nggak nge-lag kan. Oh, aman. Dan mobilnya mana loh? Kok nggak ada mobilnya? Mobilnya udah kagak ada, guys. Ya, ampun. Oke, nggak apa-apa. Sekarang kita kalahkan aja Barry ini. Dan kita selesaikan tuh kabur dari penjara ini, guys. Yeah. Rasakan ini, Barry. Ini ngalangin juga. Oke, kita tembak lagi. Oh, no, jangan sampai kena. Oke, nice. Ayo, sedikit lagi. Tangan kanannya akan lepas. Yeah. Kita berhasil menghancurkan tangan kanannya. Dan sekarang tangan kirinya lagi, guys. Oh, no. Oke, nice. Nggak kena. Ayo, sedikit lagi. Oke, ini dia. Yeah. Kita akhirnya berhasil mengalahkan polisi Barry yang jahat, guys. Oke, let's go. Kita kabur dari sini, guys. Dan kita menggunakan mobil baru, guys. Ya, mobil polisi. Ngeng. Tabrak ke. Ngeng. Kita berhasil, guys. Dan selanjutnya di sini ada tanda panahnya. Oke, apakah ini belum berakhir, guys? Apakah masih ada berinya lagi? Oh, ternyata kita harus naik ke atas nih, guys. Di sini sebuah tangga dan kita harus naik ke atas. Di atas itu ada helikopter, cuy. Iya. Yeay, kita berhasil. Sekarang kita akan naik helikopter untuk kabur dari penjara polisi Barry yang jahat, guys. Pak Unat, selamat tinggal, Pak. Anggap aja Pak Unat udah ditangkap sama Barry-nya, guys. Ya. Oke, sekarang kita kabur menggunakan helikopternya, guys. Dan yeay, akhirnya kita berhasil kabur. Dan di sini ada game yang lainnya, guys. Di sini ada polisi Barry versi Iso Speed. Dan di sini versi Jax. Di sini versi Creeper. Bawa TNT. Dan ada versi Bapak Baldi. Dan dia udah gak kurus lagi, guys. Bahkan gendut sekarang. Yeay. Kita berhasil kabur dari polisi Barry. Dan apakah kita bisa menggunakan skin-skin ini, guys? Apakah gratis? Ya, ternyata gak gratis, guys. Ya. Dan kita harus bayar 999 Robux gitu kan. Dan ya, guys, mungkin cukup sekian dulu episode kali ini, guys. Ya. Tentang Pandu Gaming dan Pak Unat kabur dari penjara Barry menggunakan sebuah mobil. Dan baru kali ini Pandu Gaming mainkan game sampai ada emosi-emosinya, guys. Ya. Karena ngelag-ngelagnya itu. Kalau susah tuh kita meninggoy-meninggoy, itu adalah hal yang biasa menurut Pandu Gaming, guys. Ya. Tapi kalau ngelag-ngelag sampai 100 kali, itu benar-benar aneh gitu kan. Benar-benar sangat-sangat menjengkelkan. Dan ya, guys, kalau kalian suka dengan episode kali ini, seperti biasa, jangan lupa untuk di like, komen, dan di subscribe. See you next time. And bye-bye, my friends.